Wey, tunggu apa lagi? Tekan butang subscribe tu cepat. Kalau tak... Ish, kau ni. Mut, sopan. Hai semua. Kalau tak keberatan, silalah tekan butang like dan subscribe tu. Terima kasih, ya. Kunjungi Monster Online Store dan dapatkan barisan produk-produk rasmi dari Monster seperti Galaxy Card, komik Boboiboy Galaxy Musim 2, figura dan macam-macam lagi. Ayo ke Monster Online Store sekarang. Apakah? Kali dia sampai dapat. Kau takkan dapat, Metamod. Kita mencari satu galaksi. Kuasa ini jadi reality. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kau dan aku. Melayang kita lawan, bayangmu jadi awan. Yes, we are the only one. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kita. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kau dan aku. Melayang kita lawan, bayangmu jadi awan. Yes, we are the only one. Akhirnya dah siap. Bersedia, bro. Bersedia pergi mengembara. Kini matanya. Aduh! Aku suruh kau bersedia. Kau nyanyi lagu bersedia pula. Aduh, nak nostalgi sikit pun tak boleh. Boboiboy! Hei, Boboiboy! Kenapa kamu mengelamun je tu, ha? Tak ada apa, cikgu. Hey, cepatlah jawab soalan cikgu, Papa. Soalan? Soalan apa, cikgu? Soalan matematik lah! Soalannya, Tok Samad mempunyai 3 orang anak. Mak Salmah juga mempunyai 3 orang anak. Jadi, berapakah jumlah anak mereka? Berapa? 6 lah kan? 6, ya. Salah! Salah? Habis tu, apa jawapan dia, cikgu? Jawapannya 3! Kerana Pak Samad dan Mak Salma adalah suami isteri. Ayah, soalan apa ni? Soalan kebat kebenaran. Siapa betul dia hebat? Siapa salah kena sabar? Terima kasih, cikgu. Jumpa esok. Alah, tak sempat tengok buah-buah kena sebat. Jangan lupa kerja solah di muka surat 40 dan 41. Muka surat 42 tak perlu kan, cikgu? Yelah, 43 dan 44 pun macam senang je. Yelah. Kebenaran bagi kamu diskaun. Kerja sekolah dari muka surat 40 sampai ke 44. Selamat menjawab! Kenapalah aku ada kawan macam dia orang ni? Iya, seronoknya! Banyak kerja sekolah! Aku rasa ada sesuatu yang tak kena dengan dia orang ni. Yelah, mana ada orang suka kerja sekolah ditambah? Hah? Ada apa? Mesej dari komander. Kita kena berkumpul di kedai Tok Abah. Aku nak balik dulu buat kerja rumah. Tangan bayang! Macam kita orang tak tahu je kau nak balik rumah main game.
Janganlah macam ni. Sikit je lagi nak habis game kaki bola aku tu. Jangan Ahmad ada. Jom. Apa khabar, bro? Koko tarik kurang manis, satu. Siap. Fuh, bergaya betul, bro. Terima kasih. Sama-sama, bro. Selamat pagi, Tok Kase. Good morning, Tok Abah. Ish, apa korang buat kat sini, ha? Oh, tak ada apa. Kami datang sini untuk berikan hadiah untuk Tok Kase. Terimalah ikhlas dari kami. Wuhu, comelnya. Susah-susah je. Tok Kase kembali ke planet ku, Abah. Kami akan rindu, Tok. Tok pun akan rindukan korang juga nanti. Terima kasih kerana suri mengambil kami menjadi anak murid, Tok. Tok terima kami tanpa prejudis. Drama betul. Apa lagi, Tok? Test lagi tak elektrik tu. Pernah saya beli guna kad kredit mak saya. Oh, baiklah. Tapi nak test kat mana? Kat sini boleh? Mana boleh? Tak cukup power kat kedai ni. Testlah kat rumah Tok Abah. Boleh kan? Ya, tak ya. Bro Abah, boleh tumpang rumah? Boleh. Sila. Thanks, bro. Jom semua. Yeay, jom. Yahoo. Apa sah semua pergi pula ni? Nak test gitar je kan? Nak test, mestilah kena ada peminat sekali. Pula. Test tu jangan bising-bising tau. Marah jiran aku nanti. Okey. Bye, Tok. Jangan percaya. Tiada Tok Guru, tiada belenggu. Assalamualaikum, Tok Abah. Waalaikumsalam. Habis sekolah dah, boy. Dah, Tok Abah. Adudu, Pro, apa korang buat kat sini? Tak ada apa. Berborak-borak dengan Tok Abah dan Ocobot je. Ocobot, kami nak order koko-koko jantung untuk 5 orang. Oh, koko-koko jantung? Boleh. Silakan duduk. Menu apa tu? Tak pernah dengar pun. Kau tengok jalan nanti. Kami nak koko-koko jantung tu juga boleh? Mana boleh? Korang bukan pelanggan premium lagi. Nah, minum special coklat Tok Abah ni. On the house. Wah, terima kasih Tok Abah. Wish, saya pun air free juga. Duduk Gopal. Koko-koko jatuh dah nak sampai. Mana koko-koko jatuh? Huh? Aku jatuh! Bersedia.